Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ini kita nak buat gubahan DIY dulang hantaran yang mudah, simple, cantik. Okay, jadi jom kita mulakan. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah polistiren bulat. Okay, polistiren ni saiz dia 12 inci, lebar 12 inci ya. Okey, selepas tu kita perlukan dulang macam ni. Dulang ni kita akan jadikan dia sebagai kaki dulang. Okey, selepas tu kita perlukan bunga artificial. Okey, bunga ni kita guna tema warna gold dan juga hijau sebab hari ni kita nak buat tema warna hijau. Selepas tu kita perlukan ribbon hijau dan juga dawai. Okey, dawai bunga ya. Okey, jadi jom kita mulakan. Mula-mula sekali, saya akan ajar anda dulu sebab kita akan letakkan ribbon pada gubahan kita. Kita akan buat ribbon dulu. Ribbon ni kita sukat panjang dia dalam 20 cm. Panjang dalam 20 cm macam ni. Nampak tak? Okey. Jadi bila anda dah ambil panjang 20 cm, anda buat macam ni. 1 2 3 4 dan 5. Okey, bila dah cukup pada 5 gulungan, anda potong dahulu gulungan tersebut. Kita akan potong gulungan tersebut macam ni. Jadikan dia macam ni. Selepas tu, anda bahagikan 2. Nampak tak? So, anda boleh ambil dawai tadi. Dawai bunga yang saya cakap tadi tu. So, buat macam ni. Dan anda ikat bagi ketat. Bila dah siap, anda punya ribbon akan jadi macam ni. Jadi di hujung dia, untuk kita bagi nampak lebih cantik, anda boleh potong serong. Yang ni pun potong serong. Okey, selepas itu anda kembang-kembangkan ribbon ni ya. Kembangkan dia. Mula-mula sekali, kita akan cucukkan terlebih dahulu kita punya bunga yang berwarna gold ni. Saya ambil lebih kurang dalam satu jari. Bukan satu jari, sorry. Satu ruas jari saya. Kita cucukkan. Okey. Selepas tu ambilkan aksesori yang macam ni. Cucukkan di tepi dia. Ulang step yang sama. Okay. Selepas tu ambil lagi dan cucuk di tepi dia. Okey. Jadi gubahan anda akan jadi macam ni. Kita ulang lagi step.
cucuk di tepi belah sini. Okey. Untuk step yang seterusnya, kita akan letakkan ni tadi, ribbon yang kita dah buat tadi. So kita cucukkan dekat sini ya, di depan ni. Cucuk dekat dalam kita. Jadi bila kita dah cucuk ribbon, dia akan jadi macam ni ya. Okey. Untuk step yang seterusnya, ambil lagi bunga yang berwarna gold, kita cucuk di hadapan ribbon hijau ni ya. Okey. Kalau boleh anda adjust sikit. Okey. Untuk step yang seterusnya, kita akan cucukkan macam ni lah, aksesori yang berbiji ni di tepi sini, di ruang kosong ni, untuk apa orang cakap, mencantikkan lagi kubahan kita. So anda ambil lagi dan cucuk di ruang kosong sebelah sini. Okey. Okey semua, bila dah siap, kita letakkan bunga, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Okey, untuk step yang seterusnya, kalau anda rasa nak cantikkan lagi kubahan anda, anda boleh letakkan ribbon di keliling polistrin ni ya. Jadi kita akan lekatkan ribbon di keliling polistrin ni ya. So anda kelilingkan sampai habis. Bila anda dah siap letakkan ribbon pada kubahan kita, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Okey, jadi untuk step kita yang seterusnya, untuk mencantikkan lagi, kita akan letakkan kaki lah pada kubahan kita. So yang ni kita gam je dekat kita punya ni gulang. Gulang ni saya dah terbalikkan ya. Okey. Jadi kita ambil gulang dan terus dekatkan. Pastikan kaki dia ni center, supaya tak nampak sengit lah. Okay, semua biarkan seketika sampai dulang ni dah melekat pada gabus kita, pada polistrin gubahan kita. So bila dia dah melekat, dia akan jadi macam ni. Okay. Okay semua, gubahan kita dah siap. Selamat mencuba semua, dan ingat jangan lupa klik button subscribe dan klik button like, dan jangan lupa follow kami di Instagram @dogifmurahbatugajah, follow page kami di Facebook @dogifmurahbatugajah, dan juga jika anda berada di Perak, boleh datang beramai-ramai ke kedai kami. Kedai kami menjual pelbagai jenis aksesori perkahwinan, bunga telur ada, bunga ada, dulang hantaran pun ada. Dulang hantaran yang kami gubah ni pun ada jual di kedai kami. So anda bolehlah datang beramai-ramai. Okay, terima kasih kerana menonton. Bye.